Dalam perjalanan kali ini, kita akan menuju Danau Toba. Kota yang dituju sesungguhnya adalah Kota Parapat yang berada di pinggiran Danau Toba. Kita baru, nah ini bis-bis rombongan yang belum berangkat, masih menunggu penumpangnya. Kita di sini akan berbalik arah, berputar arah menuju Kota Parapat. Kita sebenarnya ini waktu pagi, pagi hari, saudara, guys. Perjalanan mulai padat, memasuki daerah padat. Diperkirakan sampai di Kota Parapat antara jam 11 atau jam 12. Perjalanan ke Parapat akan melewati sebagian jalan tol dan disambung dengan jalan biasa. Kita berangkat berombongan dengan panitia, sehingga mobil yang digunakan pun mobil menengah, yaitu mobil Hiace yang terbaru, sehingga satu rombongan sekitar 8 sampai 9 orang. Sementara peserta seminar akan menggunakan bis-bis besar yang mungkin perjalanannya akan lebih lambat karena ke arah sana selain jalanan berkelok tajam juga sedikit sempit. Kita belok kanan, ya, belok kanan menuju tol, tapi tolnya sendiri masih agak jauh sehingga sedikit santai. Jalanan cukup lengang, tapi perlu waspada dan hati-hati karena banyak pengendara motor yang melakukan zigzag atau tiba-tiba melenceng ke arah kanan atau tiba-tiba membelok. Kita
Kita masih di dalam kota Medan. Masih di dalam kota. Kemudian belok kiri, ya, menuju. Yes, suaminya. Jalan pintas. Inilah kota Medan. Namun masih di pinggiran ya, belum ke tengahnya. Anak-anak sekolah sudah mulai berangkat ini, padahal tadi kita berangkat agak pagi karena menghindari macet di dalam kota yang merupakan pemandangan biasa untuk kota-kota besar di Indonesia, di mana ruas jalan yang dibangun tidak sebanding dengan penambahan kendaraan. Inilah pemandangan kota Medan di pagi hari. Perjalanan kita masih jauh, sekitar 4-5 jam atau bahkan lebih, bisa sampai 6 jam ke arah Danau Toba yang akan melewati beberapa
kabupaten atau kota kabupaten.
Kita akan memasuki jalan tol. Mari kita lihat jalan tol di Medan, betapa mulus dan lengang, sehingga kita dapat memacu kendaraan dengan leluasa tanpa saingan yang ketat. Sebentar lagi kita akan memasuki jalan tol, ya. Wah, ini dia jalan tol di Kota Medan, ya, menuju Ranto Perapat. Parapat ya, Kota Parapat, bukan Ranto Parapat, salah. Jalannya baru selesai dibangun dan cukup lurus.